Bercerita mengenai sumpahan kepada suatu tempat, kalau di Malaysia mesti ramai yang akan teringatkan Pulau Langkawi yang terkenal dengan kisah legenda sumpahan Masuri ke atas pulau itu. Berbalik kepada kisah sumpahan, ternyata ada beberapa tempat di dunia ini yang menyimpan legenda mengenai sumpahan. Tempat-tempat yang terkena sumpahan ini biasanya selalunya dikaitkan dengan nasib yang malang ataupun pelbagai lagi perkara mistik yang terjadi di kawasan tersebut. Pada kali ini, kami di RSTV akan berkongsikan kepada anda tempat yang disumpah. Sumpahan Tapak Perkuburan Pekerja di Mesir. Pada tahun 2017, para arkeologi telah menemui sebuah kompleks kubur yang berusia 4,500 tahun di Giza, Mesir. Ia mengandungi ratusan kubur pekerja yang dipercayai terlibat dalam pembinaan piramid besar Giza. Di situ juga terdapat kubur ketua kepada pekerja dan dipercayai bahawa dia telah melakukan sumpahan terhadap kubur itu bagi melindunginya daripada pencuri. Walau bagaimanapun, kini kompleks perkuburan itu telah dibuka kepada orang awam. Sumpahan Batu Kerikil di Pulau Koh Hingham di Thailand. Sumpahan ini berlaku di sebuah pulau kecil yang terletak di Thailand, iaitu Koh Hingham. Pulau ini dihiasi dengan batu cantik yang berwarna hitam. Batu kerikil ini dianggap berharga bukanlah disebabkan ianya bernilai dari segi kewangan, namun kerana masyarakat di Thailand percaya ianya dihasilkan oleh Tuhan Karutua. Karutua dikatakan telah melakukan sumpahan kepada sesiapa sahaja yang membawa batu ini keluar dari pulau itu. Saban tahun, pekerja taman negara yang menguruskan pulau ini akan menerima banyak bungkusan daripada seluruh dunia yang mengandungi batu kerikil hitam itu. Ini adalah kerana banyak para pengunjung yang mengambil batu itu untuk dijadikan kenangan. Namun, mereka mendakwa diri mereka sering mengalami nasib malang. Sumpahan Menara Alua di Scotland. Menara Alua di Scotland dilaporkan telah disumpah selama beberapa ratus tahun lamanya. Pada kurun ke-16, Isle of Mar dikatakan telah memusnahkan biara dan mengambil batu runtuhan itu untuk membina istana barunya. Ketua Sami di biara itu dikatakan berang dan telah melakukan beberapa sumpahan yang dikenali sebagai The Doom of Mar. Beberapa daripada sumpahan itu telah menjadi kenyataan. Salah satu sumpahan itu adalah tiga keturunan Mar tidak akan melihat cahaya di dunia ini. Dan ianya menjadi kenyataan apabila tiga orang anak luar nikah Ail telah dilahirkan buta. Sumpahan lain pula mengatakan rumah itu akan terbakar dan itulah yang terjadi pada tahun 1800. Salah satu lagi sumpahan mengatakan rumah itu akan hancur dan runtuh sehinggalah bumbungnya ditumbuhi anak pokok. Pada tahun 1820, kelihatan anak pokok menjalar telah mula tumbuh pada bumbung bangunan itu dan dipercayai bahawa sumpahan pada keluarga itu telah pun berakhir. Sumpahan Bandar Berhantu di Bodie, California. Bandar Bodie terletak di California dan dibangunkan ketika zaman perburuan emas sedang rancak dijalankan. Bandar yang berada di kemuncaknya pada penghujung kurun ke-19 itu mempunyai populasi sebanyak 10,000 orang. Apabila emas di situ sudah mula berkurangan, bandar itu juga dilihat semakin sunyi tambahan pula dengan beberapa kejadian kebakaran yang menyebabkan beberapa bangunan rosak. Pada tahun 1950-an, bandar itu telah menjadi bandar kosong tanpa penghuni. Pada tahun 1962, Bandar Bodie telah dijadikan tapak bersejarah negeri dan cerita mengenai sumpahan bandar itu juga turut tersebar. Ramai pelawat yang telah mengambil sesuatu sebagai tanda kenangan dari bandar itu dan mendakwa telah mengalami nasib yang malang. Muzium tempatan juga telah memaparkan beberapa surat yang ditulis oleh pengunjung yang telah menghantar semula barangan yang dibawa keluar dengan harapan dapat membalikkan sumpahan itu. Kabar angin yang mengatakan cerita mengenai sumpahan itu sebenarnya disebarkan oleh seorang ranger yang menjaga kawasan itu agar pengunjung berhenti dari mencuri barangan bersejarah di situ. Namun dia tidak dapat menyangka bahawa ramai pengunjung yang telah mencuri mendakwa bahawa mereka benar-benar mengalami nasib yang malang. Kisah ini telah menguatkan lagi bahawa bandar itu sememangnya telah disumpah.
Demikian tadi guys, kami kongsikan kepada anda tempat yang terkena sumpahan. Kalau anda suka cerita wow itu tadi, jangan lupa like dan share video ini.